Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksanaga Kusuma. Di sini saya akan memberi tips cara pull up yang benar, khususnya untuk para saudara-saudara saya yang akan daftar tentara, bintara, tamtama ataupun akmil. Mari kita langsung coba contoh yang benar. Jadi contoh yang benar itu tangannya harus lurus dan tidak boleh berayun. Saya akan memberi contoh 5 kali gerakan. Sebelumnya ini ring hanya untuk buat latihan, jadi kita bisa menaruhnya di pinggir. Kita akan coba pull up yang benar, 5 kali gerakan. Pertama seperti biasa, kalau bisa posisi selebar mungkin. Usahakan tidak boleh mengayun, jadi harus benar-benar lurus. Karena bagi pemula tidak akan dihitung atau bila diayun. Contohnya seperti ini. Nah, itu contoh pull up yang benar. Jadi sebisa mungkin tangan kita harus lurus dan tidak mengayun walaupun sedikit. Mungkin kebanyakan dari kita yang belum tahu, banyak yang gagal juga dalam tes pull up-nya seperti ini. Kebanyakan pemula pull up-nya pasti diayun seperti ini. Nah, pull up kayak gitu tidak dihitung karena tidak menggunakan otot tangan, hanya menggunakan gaya gravitasi dan dorongan. Jadi lebih mudah seperti ini kan, nih. Ada juga kalau anak-anak sekolah. Anak sekolah biasanya masih berat atau terengah-engah. Misalnya seperti ini. Nah, itu pun salah. Jadi pull up itu sebenarnya tenaga dari tangan. Otomatis kalau ikut tes tentara, pull up-nya salah, langsung gagal. Sebisa mungkin kita harus memanfaatkan tenaga tangan agar kuat, karena tentara juga harus kuat. Tipsnya mudah, apabila ingin kuat, bagi pemula biasanya mengantuk terlebih dahulu. Minimal 30 detik atau 10 detik. Jadi mengantuk dulu yang lama, lalu angkat sekuat mungkin. Walaupun satu atau dua juga gak apa-apa, yang penting gak ngayun. Jadi pelan-pelan aja kayak gini. Turun lagi. Tunggu lagi 10 detik. Naik lagi. Turun lagi. Atau ada juga cara kedua. Biasanya ini para pemula yang baru lulus SMA di latihan jazz, cuman belajar menggantung dan melatih otot tangan. Contohnya seperti ini. Jadi setelah menggantung 10 detik, langsung push up 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Turun, lalu push up 5 kali. Otomatis kekuatan tangan pun akan bertambah sedikit demi sedikit. Kalau bisa dilakukan satu hari selama 5 kali, mau pagi ataupun sore, yang penting satu hari dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan, mungkin kekuatan akan berkurang dan merasa capek. Mungkin segitu tips dari saya untuk saudara-saudara kita yang mendaftar TNI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.